Semoga lagu ni memberi manfaat lah kepada semua. Ini yang dikatakan lagu akhir zaman. What's up everybody? Kita bertemu lagi dekat video aku yang terbaru. Dia kan muncul di tanah gersang bersama 70,000 askar sedia hadap perang. Sekalian alam terpinga-pinga dari kurosan mereka berjalan keliling dunia. Hey, terbit mentari bukan terbit yang biasa. Tanah kering kontang kemarau panjang alam yang binasa. Hey, kita lemah long life, ia tu raja penipu. Bila dia keluar kurung dan ikatlah isteri dan anak perempuanmu. Terbulat dadamu, masih ada iman, masih sedang berjalan apa yang kau bekalkan. Hey, terbulat dadamu, tanya siapa kita, tujuan di dunia, siapa sang pencipta. Hey, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. 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 Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Ada seorang pemuda yang sangat beriman. Dia tak gentar berani mati syahid dan sedia berlawan. Lalu keluar dari persembunyian, mahu menentang walau dipesan jangan. Lalu pergi menghadap orang yang mengaku dirinya tu Tuhan. Badannya dibelah, terbelah ke kiri dan kanan. Terkulai badan layu, tak lagi bernyawa, lalu dihidupkan. Baik kau mengaku, aku ini Tuhan. Hey, kaulah dajjal, makin ku yakin kaulah dajjal. Yang dipesan oleh utusan yang terawal. Terbulat dadamu, masih ada iman, masih sedang berjalan apa yang kau bekalkan. Hey, terbulat dadamu, tanya siapa kita, tujuan di dunia, siapa sang pencipta. Hey, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah, 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 ini zaman fitnah. Hari pertamanya bagaikan setahun. Jangan mengelamun, semua tertulis di dalam hadis, jadi cepat bangun. Ini bukan dusta, bukan rekayasa, bukan dongeng, bukan topeng. Ini kisah nyata. Datang Isa alaihi salam, baginda turun di tanah bumi Syam, memimpin semua umat manusia. Waktu tu bumi seakan bernyawa. Dajjal pun lari, lari ketakutan bersama semua pengikut. Lalu Dajjal dan semua Yahudi dibunuh di kota Babylon. Terbulat dadamu, masih ada iman, masih sedang berjalan apa yang kau bekalkan. Hey, terbulat dadamu, tanya siapa kita, tujuan di dunia, siapa sang pencipta. Hey, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. 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 Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah,
ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Okay, itu dia lagu daripada Ical Mosh, Fitnah bertajuk dia. So kali ni kita dah dengar sama-sama tadi kan. Okay, apa yang aku boleh simpulkan lagu tadi ni, first kali lagu ni panjang, 5 minit 21 saat. Panjang lah daripada lagu-lagu yang biasa. Kadang-kadang biasa pun paling panjang pun 4 minit je. Tapi ni 5 minit 21 saat. So yang kedua dia, lagu ni adalah fakta. Fakta yang mana ada lirik dia tadi tu yang dikatakan ini semua telah tertulis di dalam hadis. So kalau kita tengok lirik dia balik, kita baca lirik dia balik, betul lah semuanya yang lirik yang dilontarkan tadi tu semuanya memang daripada hadis lah. Kalau kita boleh dengar, kalau korang biasa dengar ceramah akhir zaman ni, korang akan kan biasa dengar lah dengan lirik dia ni datang daripada hadis ataupun daripada ceramah-ceramah yang biasa kita dengar lah. So yang ni kalau bab suara pula, Jamal memang inilah dia punya cara dia, nyanyian dia, dia punya style dia memang memang kalau orang dengar memang terkesima. Orang cakap terkesima, terkesima. So tak ada apa nak dikomplainkan tentang lagu ni. Yang cuma kita perlu fikirkan balik, lagu macam ni tak banyak dekat underground. Lagu nasyid tu selalulah, lagu-lagu nasyid macam ni tak banyak dekat underground, like mainstream pun sama. So syabas pada yang yang buat lagu macam ni. Sekarang ni Ical Mosh lah, syabas kepada Ical Mosh. So semoga lagu-lagu macam ni dapat memberi kesedaran kepada kita akhir zaman ni, bahawa akhir zaman kita dah penghujung dunia. Yang kita kena ingat lah, kita kena ingat lah, ikatlah anak-anak dan isteri kamu kalau Dajjal keluar nanti. So sebelum Dajjal keluar, baik korang standby, ikat awal-awal dengan ilmu yang korang ada untuk ajar dia. Kalau tak ada, kita cari, kita ajar dia supaya dia orang tak lari bersama Dajjal dekat akhir zaman sekarang ni. Lagu-lagu ni penuh dengan nasihat, dan aku suka lagu-lagu nasihat macam ni, penuh dengan maksud yang bermakna, dan dia bermakna juga kepada pendengar-pendengar dia. Asyik kita dengar lagu-lagu yang berunsur kasar ke, berunsur sek ke dan sebagainya, lebih baik kita dengar lagu macam ni. Kita gunakan platform underground ni untuk buat nasihat menasihati. Mungkin diorang ni tak dengar ceramah, jadi kita buat lagu macam ni supaya orang yang tak dengar ceramah ni dia faham sebesar sedikit daripada lagu lah untuk akhir zaman. So semoga lagu ni memberi manfaat lah kepada semua. Ini yang dikatakan lagu akhir zaman, lagu akhir zaman daripada Ical Mosh yang tajuknya Fitnah. So kalau korang enjoy dengan video aku ni, korang boleh tekan like and subscribe. Kita bertemu lagi dekat video yang akan datang. Korang semua stay awesome, keep smiling. I see you guys on the next one.